sama mas setan. Tapi peotnya kan peotan dia. Nggak, saya mau nyanyi. Kalau Cacan nyanyi, Kak Jejen jadi dukunnya. Lagunya, lu nyanyi. Ya, gua jadi dukun. Ya, jadi. Okay. Udah hafal ya, udah hafal ya. Mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Mulut kumat kawit, Mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih, pasien lalu disembur. Ada yang salah? Ada yang salah? Ini anak bego juga nih. Yang disemprot Mbak dukun pasiennya, bukannya penyanyinya, goblok. Di sini penyanyi sama dukun cuma berdua, kagak ada setannya, wakilin aja sama lu. Yang gua liat botak cuma lu. Coba, coba lu bisa apal gak? Ya, yeah, gua nyanyi. Nah sekarang gua jadi dukunnya. Jadi? Ya. Yeah. Takut amat. Sekarang? Yang subur aja berani, masalah gua takut. Sekarang lu penyanyinya, gua jadi dukunnya. Lu gak tahu kan yang nyanyi siapa nih? Gua semprot lu. Siapa? Lu tahu gak yang nyanyi siapa? Siapa? Aceng Fikri. Wey! Bilinya tiga dong. Musrik. Ade Mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Wah, gede. Konon katanya penyakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut, Mbah dukun baca mantra. Doanya apa ya? Atuh dukun lupa. Nyesel, yang subur. Lalu pasiennya disembur. Ade Mbah dukun sedang. Lu gak usah banyak nanya-nanya. Jadi gua ketelen tuh. Ada peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Kagak nanya di kamar, nyempit-nyempitin. Ya tapi ini air. Lu nanya gua mau nyautin, ketelen airnya. Ade Mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya penyakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit buka dadukun baca mantra. Mbah dukun begini, Mbah dukun sakit. Ya ampun, dukun tembem ya, tadi sehat walafiat. Dukun kenapa? Ngomong dong dukun. Ini di sekolahin dari SD sampai sekarang bego amat ya. Lu nyanyi-nyanyi aja, enggak usah pakai nanya. Lu gak bisa nyanyi lu. Coba lu nyanyi lagi. Nih gua contohin. Bego. Pakai
dukun keparat. Ini gue ngajarin lo. Maksudnya itu notasinya begitu. Ya bukan begitu kan. Langsung adem dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya penyakitnya karena diguna-guna. Tahu gak waktu kena guna-guna? Jen, rumah sakit di mana Jen? Lagu yang lain aja deh, lagu Oma yang tong tung. Santai lagi santai. Ini sih gila kok. Ya kan? Bisa enggak lu nadanya bisa enggak? Dengerin dulu bayaran enggak seberapa lu gua kembung lagi. Gua nih sumbangan tahu sama Bang Aba tapi kembung bisa-bisa dikerokin sama bini gue. Kenapa si Cacan kembung sama si Jajen minum air? Bu Yuli, Bu Yuli, tenang aja. Bu Yuli tadi bilang buat Jajen tenang aja ada amplop. Buat Bang Cacan kain kapan? Buat apa amplop juga isinya nggak ada? Yeah, tuh seniman sejati tidak berbicara isi. Kalaupun ada isinya Jajen kasih kepada yang berhak. Sombong nih. Emang begitu kepribadian Jajen. Yang berhak. Kasih yang lebih berhak. Siapa yang berhak? Anak bini gua. Bini gua juga ada. Lu asal tahu. Dulu sebelum Mbak Hairil mau nikahin, Jajen sudah sempat mau ngedeketin tuh cewek. Jajen sempat bilang sama Bu Yuli, Bu Yuli kalau saya jadi mantu Bu Yuli, saya sehari bisa ngasih duit anak Bu Yuli 5 juta sehari. Tapi ingat cuma satu hari. Besoknya kagak punya duit lagi. Ini babi ngepet gue rasanya. Ngepet kalau Aceng Fitri itu nikahnya 4 hari udah diceraiin. Kalau ini 1 hari punya duit doang, babi ngepet lo. Biarin aja gue babi ngepet yang nyup lilinnya lu ini. Yang nyup lilin? Lagunya Oma. Lagi tang tung. Jajen. Batik, batik. Bukan ya anak lama-lama gue gampar keplek. Siapa sih? Nada itu dibagi tiga. Suara perut, suara mulut. Nada dibagi tiga. Pertama suara mulut. Suara perut. Suara perut. Suara hidung. Suara hidung. Kalau saya gak mau suara hidung. Bisa emok mangneleng. Makanya suara hidung. Iya, makanya yang biasa pakai suara hidung biasanya Joni Iskandar. Makanya kalau Joni Iskandar nyanyi selalu suaranya gini. Aku bukan pengemis cinta. Itu hidung. Suara? Hidung. Kalau suara mulut? Maggie Jet. Ya, gimana? Maggie Jet lagi kan? Iya. Lagi kan? Maggie Jet ada Ramahum. Katanya yang matiin lu. Hah? Yang matiin lu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit biji ini. Stop. Lu, aduh. Ini banyak. Lu udah botak, pikiran lu jorok. Kalau makan durian ada biji, gak apa-apa, lu bawa biji lu. Dengerin dulu. Sakit gigi, larinya ke biji mata, nyeri setan. Iya. Suara perut. Biasanya Oma, makanya Oma kan pakai gitar nutupin perut. Oh, jadi suara perut tuh Oma. Dia tarik dalam hati terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Oma, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tidak menyangka Rika. Alhamdulillah. Iya. Saya tidak menyangka Rika. Setan. Desi marah ya. Orang yang salaman banyak. Tenang. Oma boleh nyanyi? Boleh nyanyi, Oma? Oma mau nyanyi? Mau nyanyi. Ini Oma tukang papan gilesan kali ini. Oma boleh nyanyi? Silakan. Lari pagi. Jangan lupa bopong TV lari pagi. Itu lu bukan lari pagi, bukan Romai Rama, lu maling lu. Lari kalau kagak bawa TV kurang gesit. Kalau bawa TV wur juga hansip tiga aja lolos. Tapi jangan pakai lari pagi tuh bawa TV. Teng. Oh iya.
lagu santai. Kalau mau nyanyi kayak begini, yeah. Lagunya enggak usah pakai yang meriah, yeah. Yang terlalu ini. Santai aja. Ah, inilah Roma Irama dalam Roma Cacan alias Cacan Botak menyanyikan lagu Roma Irama berjudul San Stop Stop Diralat Cacan Oh Lala. Oh Lala Cacan Botak. Cacan Oh Lala. Oh Lala. Cacan Oh Lala. Ingat, 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 udah kena gejala stroke. Tung 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 ding tung 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 santai tung buang tung di ding tung 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 bang bang ah santai tung buang tung di ding tung 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 bang bang tung buang tung di ding tung 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 bang bang bang. Ini benar-benar bego ya. Kan gue bilang santai. Oma tuh enggak begitu. Jadi gimana, Oma? Tentut, turitin tuh. Oh, iya. Santai. Berarti nyanyi. Oh, jadi pakai pakai oke. Okay. Pakai Teng tuang. Tudung ding tung tung. Tuak tung tung tung. Ah, keselak, Oma. Keselak. Oma keselak sih. Teng tuat dung dung ding tampang tuat teng 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 santai teng buang dung dung ding tampang tuang ceng teng teng Oma keselak nggak pantas teng tuang dung dung ding tang teng tuang pang teng teng santai Oma minum Oma teng tuang tung ding dang dang tuang pang dang dang santai. Bu yang mau nyumbang silakan kumpulin, Bu. Gila kali ya. Orang santai itu emang nadanya begitu. Bang Cacan. Ya. Kayak kita udah lebih dari cukup di Bang Cacan. Oh, alhamdulillah. Artis-artis juga udah banyak di sini. Alhamdulillah. Siap menyanyi untuk berkah. Menghibur para hadirin, ya. Para penonton. Amin. Yang hadir di sini. Amin. Saya juga mau balik lagi ke lokasi. Amin. Karena Bang Aba aja nih, Bang Aba saya nyolong. Amin. Amin. Buat kedua mempelai juga. Amin. Gitu ya. Amin. Nah, untuk itu. Amin. Marilah sama-sama. Amin. Selesai jenazah ini kita mandikan. Lagu main amin-amin, tutup, coba lo, tutup. Baik hadirin yang berbahagia, ibu-ibu bapak-bapak. Orang juga tahu di sini ibu-ibu bapak-bapak yang bilang cing-cing siapa ya, setan. Yang lain pakai bahasa, yang pinter. Baik. Baik dari tadi, kalau kagak baik kagak datang. Ah bego. My father. Dari, wah gaya. Bahasa Inggris. Coba. My father, my Muna, my Saroh. Udah aja tutup, Pak. Ya udah tutup, tutup. Cacan. Baik, sampai di sini bersama kelakar kami yaitu Jejen dan Cacan. Bila ada Anda kesan bisa telepon di sini di bawah ini dan 24 jam. Terima kasih untuk kelakarnya. Baik, kita lanjutkan dengan goyang dangdut. Thank you. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.